Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel CDT Cahaya di Atas Tak. Okey, hari ini Kin CDT akan kongsikan ilmu pemotoran bagaimana memilih size blok. Okey, jadi untuk memilih size blok mengikut keperluan kelajuan yang kita inginkan. Contoh, sahabat hanya untuk main sedak-sedak jalan, tak nak ubah suai terlalu kritikal seperti manukar carburetor yang besar, exhaust yang besar. Jadi sahabat boleh kekalkan untuk EFI, sahabat-sahabat semua pakai blok 53mm saja. Dengan memakai blok 53mm, sahabat tidak perlu memenukar terlalu kritikal seperti exhaust, carburetor. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Coil plug dan lain-lain. Jadi, apabila sahabat ingin menukar blok saiz 53, maka sahabat hanya perlu naikkan minjet sahaja. Minjet carburetor standard tu tukar minjet saiz 80. Ingat kod minjet ini 80 adalah untuk memberi minyak yang cukup kepada saiz blok yang telah kita tukar supaya dapat memberi kelajuan dan ketahanan yang maksimum pada jentera kita. Okey. Jadi King CDT, pilot adakah kita perlu ubah? Oh, no. Tak payah ubah. Pilot tak payah ubah. Sebab apa? Sebab kita pakai exhaust standard dan kita inginkan minyak yang cukup untuk mesin kita. Jadi, King CDT, untuk memberi kelajuan yang seterusnya kepada motor kita, kalau kita memang nak ride jauh, memang nak bersaing dengan sahabat-sahabat kan. Jadi, King CDT showkan sahabat-sahabat pakai blok 56mm. Okey, untuk penyelenggaraan blok 56mm untuk memberikan satu impak yang positif kepada enjin sahabat, sahabat mestilah memberi satu perkara yang ngam pada enjin. Seperti exhaust yang sesuai, carburetor yang sesuai kan. Jadi cara setting dia seperti blok 56, sahabat boleh pakai carburetor TS125, Kehin 21mm, Kehin 24mm, slat kan, ada yang terbaru. Jadi pakai yang grade A, grade yang ok lah. Apabila sahabat-sahabat memakai grade yang tak ok, yang terlalu cek ayam, maka minyak pada enjin sahabat tadi, minyak untuk support blok tadi tak cukup. Apabila tak cukup, enjin akan jam lah, akan berlaku satu impak yang orang panggil bala lah kan, kepada mesin sahabat-sahabat semua. Jadi sahabat perlulah memakai carburetor yang sesuai, exhaust yang sesuai. Kalau nak order, pakai exhaust custom. Boleh order di Shopee CDT, type kat Shopee Cahaya di Atas Tak. Cam custom pun ada. Cam custom ni kelebihan dia, apabila makin panas enjin sahabat, maka makin sedap top speed. Pick up top speed makin sedap kan, makin panas makin sedap. Yang itulah yang kita nak kan. Jadi persoalan dia, King CDT, untuk blok 53 atau 56 yang kita mahu kan. Jadi itu bergantung pada sahabat-sahabat semualah. Kalau nak laju, nak power, mestilah 56 kan. Mesti laju lagi 56. 53 ni kita akan rasa perubahan lah kan. Kalau kita setting betul, memang out meter lah. Kita setting betul dia punya tu kan. Jadi 53 ni maintenance dia kita nak tukar ubah suai tak banyak sangat lah. Kalau dah masuk 56, kita kena serasi kan lah. Carburetor kena yang ngam, exhaust kena yang ngam kan. Jadi jemput lah sahabat-sahabat semua. Kalau nak order barang King CDT, boleh pergi terus ke kedai Shopee CDT, type kat atas Shopee tu Cahaya di Atas Tak. Jadi setakat ini sajalah perkongsian King CDT. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Cikgu apa? Cikgu Pendidikan Kelajuan.